Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada sahabat-sahabat anda yang jauh di mata, dekat di hati. Okey, bertemu lagi dengan channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani lah. Dari Zam Singaraj dari Pontian Johor. Okey kan? Dalam video aku yang sebelum ni aku dah jelaskan lah dekat korang jenis-jenis pad apa yang korang nak pakai untuk proses stage yang pertama, iaitu proses kompal lah. Untuk video kali ni pula aku akan jelas pad apa yang korang nak guna untuk stage yang kedua dan yang ketiga, iaitu fine finish dengan polish. Sebab stage yang kedua dan ketiga ni tak berapa banyak sangat lah dia punya jenis-jenis pad. Jadi korang tak clear sangat lah untuk jenis fine dengan polish ni. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita bincangkan tentang pad-pad untuk stage yang kedua dan yang stage yang ketiga. Okay kan, untuk jenis-jenis pad untuk stage yang kedua dan ketiga ni, dia punya pad dah start mula tak sekasar macam stay yang pertama lah. Kalau stay yang pertama tu memang kerja dia buffing, dia nak potong clear, dia nak ratakan clear korang dan lain-lain lah. Dia perlu permukaan pad yang kasar sikit lah daripada stay yang kedua dan ketiga. Untuk stay yang kedua dan ketiga ni, dalam video sebelum ni aku dah beritahu korang, kalau korang beli terbeli ataupun korang dah ada lah pad jenis-jenis DIY ni, korang boleh gunakan lah untuk stage yang ketiga. Daripada korang buang ataupun tak pakai, elok pakai ke stage yang ketiga. Sebab DIY punya produk, korang boleh bedal mana-mana jenis pad. Tak kisah warna biru ke, hitam ke, kuning ke. Janji DIY yang korang beli satu bundle tu, korang boleh bantai ke stage yang ketiga. Sebab stage yang ketiga ni dia tak perlukan special pad lah, untuk khas untuk stage yang ketiga ni. Dia boleh bantai je, janji dia rata. Semua tempat boleh kena. Okey kan, disebabkan aku punya dalam video ni aku gabungkan untuk pad stay yang kedua dan ketiga, maka aku akan jelaskan dululah jenis-jenis pad untuk proses stay yang kedua, iaitu fine polish lah. Untuk fine polish ni, sekiranya korang pakai jenis macam corduroy, untuk stay yang kedua ni korang pakai black corduroy ni lah, 0.5. Tak apa yang korang nampak kat sebelah aku ni, ini adalah pad yang korang perlu pakai untuk stay yang kedua. Tapi kebiasaan kebanyakan aku sendiri pun pakai foam pad lah, iaitu pad-pad yang ada colour ni, hitam, merah, biru dan lain-lain lah. Kalau untuk foam pad ni, korang boleh pakai foam pad yang berwarna hitam. Ini adalah untuk stay yang kedua lah. Ataupun korang nak pakai flat, ataupun korang nak pakai ni. Kebiasaan diorang akan pakai yang curve ni lah. Ini aku akan ceritakan video lain lah. Untuk video ni aku akan jelaskan hanya pad saja. Alright, ini adalah foam pad antara salah satu korang boleh pakai hitam ataupun warna orange. Orange pun boleh, korang boleh pakai ataupun warna putih. Hitam, putih ataupun orange lah korang boleh pakai. Kadang-kadang pun ada seller yang jual untuk produk pad dia, silap-silap ada warna kuning juga lah. Tapi jangan keliru lah. Kalau boleh korang sebelum beli pad tu, korang perlu tanya dululah seller. Sebab seller ada yang jual warna kuning untuk compound, ada orang jual warna kuning untuk fine. Korang perlu tengok lah dia punya detail yang dorang beritahu. Kalau boleh tanya dululah sebelum beli. Tapi kebiasaan aku akan pakai warna hitam lah. Hitam. Okey, kalau korang tak nak pakai foam pad ataupun corduroy tadi, korang boleh pakai fine cut untuk wool pad tu. Dalam video sebelum ni aku ada tunjukkan korang fine cut tu yang nipis wool pad. Itu pun korang boleh guna untuk stage yang kedua, sebab dia tak ada lah kasar mana. Untuk stage yang kedua ni dia boleh pakai lah, tak ada masalah. Okey kan, tadi itu adalah untuk stage yang kedua lah. Macam biasa, macam aku cakap sebelum ni, korang boleh pilih antara salah satu. Tak perlu pakai ketiga-tiga colour tu. Ataupun korang pakai corduroy punya, foam pad pun korang pakai, semua korang bedal lah. Untuk satu proses tu, korang hanya perlu pakai satu pad saja. Itu terpulang kepada korang nak pakai warna hitam ke, orange ke, kuning ke, ataupun corduroy, ataupun pakai wool pad fine cut ni lah. Okay, untuk yang stage yang ketiga ni pula pun tetap samalah macam tadi. Untuk
jenis-jenis foam pad untuk polish. Untuk stay yang ketiga, aku lebih suka pakai blue lah, ataupun warna biru untuk glazing. Biasa untuk stay yang ketiga ni, untuk biru ni dia betul-betul lembut lah. Kalau korang tengok, dia memang betul-betul lembut dibandingkan dengan pad jenis stays yang kedua. Itu sebab aku cakap untuk pad DIY korang boleh bedal lah untuk stay yang ketiga. Sebab stay yang ketiga ni dia tak perlu jenis-jenis pad special lah. Janji ada je. Dia boleh ratakan, dia boleh gosok kawasan-kawasan celah-celah tu, cukup lah. Mana-mana pad korang boleh pakai untuk stay yang ketiga ni, tak ada masalah. Kalau korang nak pakai ikut color, korang boleh pakai warna biru ataupun warna merah. Ini adalah jenis-jenis pad yang korang boleh pakai untuk stage yang ketiga, iaitu finish. Okay. Alright, selain daripada pad warna biru dan merah ni, kalau korang layan corduroy, macam aku cakap sebelum ni, corduroy dia memang ada untuk stage yang pertama, kedua dan ketiga lah. Untuk corduroy punya pad, biasa dia punya finishing dia memang akan guna microfiber pad lah. Kalau korang pernah pakai kain microfiber buat lap polish tu, dia punya pad pun sebiji lah, macam microfiber punya tuala tu. Korang boleh gunakan tu juga untuk proses stay yang ketiga. Yang mana-mana korang boleh pakai, hanya pakai satu jenis pad sajalah untuk proses finish, untuk stay yang kedua dan proses compound. Alright. Okay kan, apa yang korang dengar tadi tu adalah jenis-jenis pad lah yang korang boleh pakai untuk stay yang kedua dan yang ketiga lah. Untuk ketiga tu random lah, korang nak pakai warna apa pun. Kalau korang pakai pad DIY ke, tak kisah, mana-mana boleh, janji dia punya pad tu lembut. Sebab stay yang ketiga dia tak guna special pad lah sebenarnya kita. Dia tak macam compound. Kalau compound tu memang kita nak pakai pad yang jenis untuk potong clear dan lain-lain lah. Untuk yang ketiga, stay yang ketiga, dia hanya untuk kilatkan je lah. Dia duduk kat permukaan cat yang korang spray tu. Okay. Untuk jenis pad yang ada macam gini ataupun flat, dia ada yang bentuk bola dan lain-lain, korang tak payah keliru lah. Sebab benda tu kebanyakan pengeluar-keluarkan dia nak elakkan korang punya pad daripada panas lah. Ini adalah antara salah satu supaya korang tak keliru lah. Tapi korang boleh pakai mana-mana pun, tak kisah. Janji color sama, dia punya kasar sesuai untuk stage-stage yang tertentu, korang boleh pakai. Sebab biasa kita polish ni, permukaan pad tu akan jadi panas lah bila kita terlampau lama, ataupun dah polish satu kereta memang confirm panas lah. Tu diorang buat sesetengah pad, diorang buat special case sikit lah supaya korang punya permukaan cat tu tak boleh rosak. Jadi jangan keliru lah dengan benda-benda bentuk-bentuk pad yang diorang keluarkan. Okey, aku rasa geng, aku dah selesaikan lah. Aku dah jelaskan untuk pad stay yang pertama, kedua dan yang ketiga lah. Untuk produk compound dan polish pun aku dah jelaskan dekat korang. Aku harap korang betul-betul faham lah apa yang aku cuba jelaskan dekat korang untuk proses polishing ni. Untuk pad yang korang pakai sekarang, kalau tak ada dalam video ni, korang boleh pakai lah. Asalkan dia punya pad tu sesuai untuk proses stay yang tertentu lah. Kalau pad yang korang beli tu untuk stay yang kedua, korang boleh pakai lah untuk stay yang kedua, tak ada masalah. Mana-mana pad korang boleh pakai, asalkan pad tu ngam dengan stay yang betul. Okay. Kalau korang masih tak faham, macam biasalah, korang boleh WhatsApp aku ataupun komen di bawah. Yang mana aku boleh jawab, aku jawab. Yang mana aku tak boleh jawab, korang boleh refer yang lagi pakar. Aku harap kalau video aku ni memberi manfaat kepada korang, korang jangan lupa tekan button like kat bawah video aku ni. Alright gang, rasa aku video aku sampai sini saja. Macam biasa, aku ciao dulu guys. Assalam.